hari ini umat Islam tak mengenal Rasulullah, itu persoalan kita. Kita enggak kenal Nabi kita. Ibu-ibu tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wajahnya. Tak akan ada satu orang pelukis pun yang mampu melukiskan indahnya wajah Nabi. Makanya enggak boleh melukis wajah Nabi. Seindah apapun itu pasti salah. Apalagi karikatur, itu penghinaan. Saya melukis. Pernah saya waktu dulu pertama tuh Charlie Hebdo pertama heboh kan, sekitar 10-15 tahun lalu. Datang Washington Post ke tempat saya di Bali, ke studio saya, wartawan. Terus dia tanya sama saya, what your opinion about this caricature? Pendapatmu tentang caricature, saya bilang, it's ugly. Ini jelek, it's not my prophet, it's not my messenger, it's not my beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, I'm artist, saya guna pelukis. Aku bisa melukis wajah terindah di dunia dan itu tetap tidak mewakili indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you know him, you will fall in love to him. Mata yang terindah yang pernah Allah ciptakan di dunia ini, itu matanya Rasulullah. Alis yang terindah, alis Nabi itu nyambung, itu alisnya Rasulullah SAW. Kulit Nabi bercahaya, keringat Rasulullah SAW lebih wangi dari kasturi. Kalau orang melewati, Rasulullah melewati satu jalan, orang-orang tahu pasti Muhammad baru saja melewati jalan ini. Wangi tubuhnya tertinggal di sana. Jenggot Nabi itu menutupi dadanya. Nabi berimamah, bersorban, pernah pakai putih, hitam, merah, marun, hijau. Sunnah mustamirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jarang ditinggalkan Nabi. Gigi Nabi gigi yang terbaik, susunannya rapinya, senyuman yang terbaik. Rambut Nabi itu bercahaya. Saya alhamdulillah sempat melihat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu lembar, berapa lembar rambut Nabi. Indah. Insan kamil, manusia sempurna. Jelaskan ke orang-orang kafir, Nabi kami sempurna. Semua kebaikan Nabi-Nabi ada pada Rasulullah SAW. Bagaimana tampannya Yusuf AS, merdunya suara Daud AS, kuatnya Musa AS, hikmahnya Sulaiman AS, sabarnya Ayub AS, tawakalnya Ibrahim AS. Semua kebaikan Nabi-Nabi ada pada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Dengar nama Nabi berselawat. Sallu ala Nabi. Menyebut namanya saja pahalanya begitu besar, apalagi menghidupkan sunnah. Ini muzakarah ini jangan disampaikan, sehingga banyak kadang-kadang ulama-ulama dia remehkan sunnah Nabi. Itu kan sunnah, itu kan sunnah. Dulu sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kenapa kita tinggalkan sunnah karena itu sunnah? Saya ilmu saya tak banyak bunda. Saya cuma saya dengar, kalau dengar dari ulama, dari guru-guru, Nabi itu begini, saya amalkan. Nabi pakai sorban, saya pakai sorban. Bodoh amat, diketahui satu dunia menertawakan, gak apa-apa. Silahkan, tertawakan. Nabi pakai cilamak, pakai. Nabi pakai potong kumis, pakai panjangkan. Nabi potong kuku. Nabi pakai parfum wangi-wangi. Nabi itu dah wangi pakai parfum. Hari ini kita tuh masya Allah mengaku pengikut Nabi, cinta Nabi, tapi yang kita tiru bukan Nabi. Nabi bagaimana sholat Nabi di masjid berjamaah lima waktu, bahkan waktu perang pun Nabi berjamaah. Waktu sakit pun Nabi dipapah dua ruang sahabat datang ke masjid. Kenapa kita sholat di rumah? Nabi marah, kata Nabi, kalau ada sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, kata Nabi, dan aku akan perintah anak-anak muda itu kumpulkan kayu bakar, lalu aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Kenapa kita mau sholat di rumah? Itu lebih menyakitkan penghinaannya daripada orang kafir yang menghina Rasulullah. Mengaku cinta Nabi, mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi sholat sendirian. Ibu-ibu boleh di masjid, silakan. Tapi kalau udah penuh masjid, ngalah aja bu, di rumah aja. Jangan demo, yuk kami mau masjid juga. Jangan, udah ribut. Karena pahala suami mengalir ke istri 100%. Sungguh malang wanita yang punya suami gak pandai beramal. Maka suruh suami ke masjid, suruh suami ke masjid. Suruh suami ta'lim, dakwah, tahajud, bangunkan, percikan air ke wajah mereka. Coba periksa diri kita, Pak. Berapa banyak sunnah Nabi ada pada diri kita? Mana siwakmu? Bukan Nabi katakan dua rakaat dengan bersiwa lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwa? Saya kalau enggak ada siwa, saya enggak keluar rumah. Siwa. Saya bersolat pakai siwa. Agama itu amal, Pak. Amal. Bicara agama seringan lidah, tapi amalkan agama seberat badan. Amalkan agama. Apa yang tahu amalkan? Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang diketahui, Allah beritahu dia 10 ilmu baru yang tidak diketahui. Sunnah ini banyak, 18.000. Jangan kita klaim kita yang sunnah. Ya. Saya begini nih dari Islam begini pakai sunnah, yang lain enggak, bukan. Pendapat ulama banyak-banyak, beda-beda. Ini sunnah kata siapa? Pendapat Imam Syafi'i sunnahnya begini. Salat subuh pakai kunut itu sunnahnya. Kata siapa?
Imam Syafi'i, kata guru beliau Imam Maliki, Imam Hanafi dan sebagainya, hadir mulia, bukan, tidak berkunun, dua-duanya sunnah. Jadi ketika ada masalah khilaf, ya, ikhtilaf, itu bukan salah satunya benar, dua-duanya benar. Gak usah dikaji lagi mana yang paling benar. Nah, ini yang bikin masalah, Pak. Ada sekelompok orang, dia kaji lagi mana yang paling sahih, mana yang paling benar. Ini lagi masalah, Pak. Khilafiyah itu dua-duanya benar, bukan salah satunya benar. Namanya khilafiyah, dua-dua pendapat ulama. Kalau ada orang mengatakan, maaf ya, masalah khilafiyah, contohnya ada orang bilang, yang sahih itu tidak berkunut, Pak. Berarti maksudmu yang berkunut tidak sahih? Doif, bidah. Kau hina Imam Syafi'i. Siapa kau? Kau hina Imam Syafi'i. Kau katakan pendapat Imam Syafi'i itu salah. Siapa, Pak? Ulama yang hidup zaman sekarang, Pak. Sebaik-baik ustaz ulama, sealim-alim ulama yang hidup di zaman sekarang, saya yakin mereka tak lebih baik daripada debu yang menempel di sendalnya Imam Syafi'i. Kita jangan berfatwa-fatwa sini, kalau apa-apa itu ikut ulama. Saya begini, ada rujukannya, saya bersorban, ada sanadnya. Ini di Mekkah dunia, saksinya Habib Ahmad Al-Habsi. Saya dengan Ustaz Abdul Somad dipasangkan imamah sorban sama Syekh Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di rumahnya. Dia belajar dari ayahnya, dia belajar lagi dari kakeknya, boleh sampai ke Rasulullah. Ada sanadnya. Ini bukan pakaian orang Arab, ini pakaian Rasulullah. Kalau Imam Bojol pakai sorban, orang Minang. Pangeran Diponegoro, orang Jogja, orang Jawa, pakai sorban. Oh, kami Muhammadiyah di mesin ini, Pak, mohon maaf, enggak ada sorban. Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pencerah, ada filmnya, bersorban. Oh, kami Banser, Pak, enggak ada sorban-sorban. Kiai Haji Hasyim Asyari, pendiri NU itu bersorban, Pak. Tiap lilitannya ada mencarkan nur dua rakaat dengan imamah, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa imamah. Kalau enggak pakai, diam, jangan hina. Hari kan dihina, Pak. Teroris. Teroris, garis keras, ekstrim, kadrun, onta Arab datang, dihina, Pak. Lihat orang pakai celana cingkrang, Bu, gak usah ditanya, Pak Haji kebanjiran ya, jangan, meskipun bercanda itu menghina, itu sunnah Nabi, celana cingkrang itu sunnah, ya bunda banyak sunnah Nabi. Tidak mampu menghidupkan sunnah 100%, jangan tinggalkan 100%, amalkan semampunya. Bukan semaunya, ya, amalkan semampunya, bukan semaunya.